Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi maupun sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mengucapkan selamat pada para perwira dan keluarga yang pada saat ini diliputi rasa bangga, bahagia dan gembira atas keberhasilan saudara menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Para perwira kapal negara yang berbahagia, saudara sekalian telah menjalani diklat sesuai tingkatan masing-masing. Kedepan, saudara akan kembali ke satuan saudara di Badan SAR Nasional untuk mengawasi kapal negara, di mana kapal negara yang didefinisikan sebagai kapal milik negara yang digunakan oleh pemerintah, yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas lainnya.